Amerika Serikat kelas Cloud Jones. Sedangkan Kriki Hajar Dewantara 364 adalah kapal perang jenis korvet buatan Yugoslavia yang juga berfungsi sebagai kapal latih lanjut Taruna Akabri bagian laut. Setelah itu, Presiden RI ketiga B.J. Habibie menunjuk Widodo yang saat itu masih berpangkat Laksdia menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, mulai tanggal 26 Juni tahun 1998 menggantikan Laksamana TNI Arief Kusharyadi. Seiring hal itu, pangkat Widodo dinaikkan menjadi Laksamana TNI pada tanggal 1 Februari tahun 1999. B.J. Habibie kemudian mengangkat Widodo sebagai Wakil Panglima TNI mulai tanggal 17 Juli tahun 1999. Widodo hanya 3 bulan menjabat Wakil Panglima TNI karena presiden selanjutnya, Gus Dur, mengangkatnya menjadi Panglima TNI.